02. Selanjutnya ada Jaguar 02. F2. Jaguar 03. Oke, selanjutnya ada Jaguar 02. D1 Instinct 605. Instinct. Selanjutnya ada Ducati 49. 601. 605. 605. Terus ada Ducati. F1 Ducati 49 F, ya, Jaguar Ducati 49 Ducati 49 Selanjutnya Carlo, minta tolong dari panitia. Carlo tadi sudah nelpon, tidak bisa hadir karena ada kendala. B2. Carlo. B2. Selanjutnya Ferrari, sekali panitia. Omot ke keduanya. Ferrari. D2 Instinct 605. Luar biasa. Ketemu lagi ini. Selanjutnya ada RRX 90. Rawa Rondek 90. Ferrari saja karena masih dalam enggak apa-apa. Ferrari sudah pas sudah. N1. N1 RRX 90. RRX 90. Selanjutnya RRX 97. Ini debe nama pertama ini. L1 RRX 97. Selanjutnya ada Boboho 41. Techno Tuner tidak jadi, mengundurkan diri, tidak apa-apa. Boboho 41 sekali panitia. I2 Boboho 41. Selanjutnya Instinct 606. Terus Instinct 606. Oh, siap, sudah. Baik, untuk para peserta, kita pakai aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Mungkin saya bisa bacakan teman-teman peserta. Yang pertama, menggunakan sampan kayu, bukan fiber. Yang kedua, menggunakan mesin Honda 6,5 PK. Yang ketiga, menggunakan dua mesin. Yang keempat, joki tidak boleh diganti kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan joki berhalangan, sakit, ada halangan mendadak. Kelima, tidak boleh mengganti mesin kecuali tidak bisa dipakai akibat meledak, tenggelam, atau mati lokal. Keenam, joki tidak boleh memepet dengan sengaja yang mengakibatkan lawan kecelakaan. Ketujuh, joki atau peserta harus melewati bendera yang sudah disediakan panitia festival. Kelapan, joki atau peserta harus melewati garis finish yang sudah ditentukan oleh panitia. Sembilan, joki atau peserta harus berada di arena 15 menit sebelum pertandingan atau race. 10. Joki atau peserta harus membawa kru masing-masing. 11. Joki atau peserta tidak boleh melakukan keributan atau provokasi yang mengakibatkan keributan selama festival berlangsung. Dari panitia sendiri menambahkan peraturannya menjadi 12, yaitu tidak boleh menghalangi
peserta pada saat terjadi race yang secara garis lurus. Jadi peserta tidak boleh menghalangi sampan yang akan masuk. Mungkin bisa dimaklumi supaya tidak terjadi insiden seperti yang kemarin. Begitu. Mungkin dari peserta ada tambahan lagi mengenai peraturan yang kita tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Sudah cukup. Yang kami hormati ketua panitia bersama jajaran atau panitia lainnya, yang kami hormati peserta festival Awang Cup di tahun 2023 pada hari ini yang sempat hadir pada saat technical meeting, di mana di hari ini adalah kemarin sebenarnya, namun ada kendala, kami dari Lombok Timur sudah mengonfirmasi kepada pihak panitia supaya diadakan di pada hari ini. Dan untuk sementara, untuk aturan, bagi teman-teman mungkin ada yang kita tambah, aturan memang sudah baku sesuai aturan yang kita gunakan di Lombok Timur juga, di festival manapun. Namun mungkin ada masukan, ada bisikan dari teman-teman supaya mesin tidak boleh digonta-ganti. Tadi ada bisikan, kemungkinan dari panitia, ini sebagai masukan saja. Apakah hari ini kita sepakati dan akan diberi tanda bagi mesin yang digunakan supaya semua peserta tidak ada bisik-bisik di belakang lagi, karena aturan kita bisa berubah. Kalau dimanapun event kita bisa ubah, tapi yang aturan yang sudah disebut tadi, aturannya baku. Dalam artian baku, tidak bisa dirubah terkait secara atau bagaimana melakukan race atau pelepasan. Namun tadi ada bisikan dari tim-tim yang lain supaya peserta atau kru atau tim supaya menggunakan satu mesin, dalam artian tidak boleh digonta-ganti. Misalnya dari Repsol akan naik ke Jet Collect, tidak bisa. Itu permintaan dari teman-teman, mungkin dari panitia nanti yang bisa menjawab. Walaupun saya selaku koordinator dari komunitas, namun tetap saya menyerahkan ke panitia. Ini permintaan dari teman-teman supaya jangan gonta-ganti mesin. Cuma itu masukan. Terima kasih saudara. Mungkin dari teman-teman peserta mengenai hal yang disampaikan saudara, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman peserta? Terima kasih, saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara panitia atau ketua panitia dan jajarannya, dan rekan-rekan peserta yang biasanya hadir ya dalam festival yang biasa-biasa saja ini, soalnya teman-teman kita ini tidak ada yang lain, tidak asing sudah. Nah, jadi itu saja. Jadi pada kesempatan meeting ini mungkin bukan tambahan tapi usulan. Usulan dari aturan main kita. Nah, kalau bisa tadi saudara panitia sampaikan dalam aturan itu tidak bisa mengotak-atik mesin. Nah, jadi cuma yang saya mau, kalau mungkin satu tim mekanik mungkin bisa. Kalau ini usul, kalau bisa diterima. Nah, kalau satu tim mekanik bisa kita minta itu. Mungkin bagaimana saat namanya mesin ini kan kalau beda sampan itu kan kadang-kadang sampan kita berbeda tapi tim mekaniknya sama. Jangan sampai nanti setelah kita sudah dilepas, sudah disepakati bersama, tapi komplainnya di belakang setelah kita main, itu akan memicu terjadinya masalah.
jangan sampai saling komplit sesama peserta yang lain. Itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Hal-hal yang seperti kita pikirkan bersama supaya acara ini lancar dan tidak ada terjadi kendala yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi, itu nanti yang jadi apa namanya COVID. Dan di situ aturan yang saya temukan lah ini cuma sekedar berbagi karena pengalaman yang sudah saya dapatkan di sana. Dan apabila sudah semuanya official kumpul di tempat acara, dan apabila tidak, kalau sudahnya kumpul dan ada persiapan, waktu persiapannya di situ untuk mempersiapkan alat-alat untuk mainnya. Tidak ada kendala-kendala di lapangan. Jangan sampai terjadi, karena setelah di situ di tempat main kita ada yang terjadi mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan informasikan terkait dengan hadiah yang kita akan perbutkan. Jadi juara pertama dianggarkan 7 juta. Juara kedua 5 juta. Juara ketiga 3 juta dan juara keempat 2 juta. Plus trofi. Kalau juara 4 enggak ada trofinya. Cukup sampai juara 3. Selanjutnya 7532. Total berapa jadinya? 17. Selanjutnya ada juga tim penilai terkait dengan mekanik terbaik. Terus joki sama cat sampan. Nanti akan diundi sama panitia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit juga ada masukan, jadi bisa dipersingkat waktunya atau tidak? Maksudnya kan ini dari tanggal 23, mungkin ada 4 hari atau 5 hari. Ini hanya permintaan saja Pak Kadus. Teman-teman tadi ada bisikan, tidak apa-apa. Hanya saya menyampaikan kepada panitia. Ataukah sudah valid dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29? Apakah ada perubahan? Silakan dijawab dulu. Kalau masalah peserta tidak apa-apa, walaupun dua tetap bisa kita lakukan sampai satu bulan.